Bupati Muara Jambi Mas Nahbusro hadiri acara wisuda akbar Pondok Pesantren Riyadul Amin yang terletak di Desa Danau Lamo, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muara Jambi pada Sabtu sore. Dalam kegiatan ini turut pula dihadiri oleh Forum Komunikasi Perangkat Daerah dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muara Jambi. Kedatangan orang nomor satu di jajaran pemerintah Kabupaten Muara Jambi itu sangat dinanti-nanti oleh para santri dan pengurus pondok pesantren. Pasalnya banyak keluhan yang ingin disampaikan oleh pengurus pondok pesantren terutama terkait kondisi perbaikan pondok pesantren tersebut. Menanggapi hal ini, Bupati Wanita pertama di Provinsi Jambi itu mengaku pihak pemerintah Kabupaten Muara Jambi akan terus berupaya untuk memperhatikan kondisi pembangunan pesantren yang ada di Kabupaten Muara Jambi. Mengingat tingginya antusiasme para orang tua di Muara Jambi untuk memasukkan anaknya ke pondok pesantren, maka pemerintah dan Kemenak akan terus bersinergi dalam memajukan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Muara Jambi. Untuk para santri yang telah diwisuda, Bupati Mas Nah juga berpesan agar bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mengingat ilmu yang dimiliki sangat bermanfaat bagi bangsa dan negara. Saya nanti akan bersinergi dengan Kemenak yang juga kementerian, saya akan ngadap untuk membantu pondok-pondok kita yang ada di Muara Jambi, karena pondok-pondok kita di Muara Jambi ini luar biasa, alhamdulillah banyak sekali, dan itu suatu kebanggaan untuk masyarakat Muara Jambi, dan khususnya saya Bupati Muara Jambi sangat berterima kasih kepada pendiri pondok yang luar biasa membangun pondok, walaupun mereka bersusah payah dengan segala kekurangan, tapi mereka tetap untuk. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, Salam Tribrata.